ini kan ada mesra mengera untuk kegiatan prioritas tersendiri Pak Lurah di tahun 2022 ini. Jadi untuk Musrenbang 2002 ini kan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Ya. Itu sekarang kan programnya beda, Pak. Kenapa saya katakan beda? Karena ini per RW dapatnya. Jadi per RW itu mengadakan musyawarah RW-nya dengan RT-nya. Mungkin disitulah akan ditentukan skala prioritas hasil musyawarah antara RT dan RW tersebut. Yaitu kayaknya sekarang ini masih seputar paving block, drainase, dan itu untuk membangun, untuk apa, merehab musola atau masjid, itu ada di situ. Dan kemudian mungkin yang lebih prioritas lagi adalah masalah banjir. Untuk masalah banjir sendiri nih Pak, lagi sekarang ada musim hujan ini Pak, apa sih Pak yang jadi kendala di kelurahan ini Pak, banjir ini? Pak, dari gorong-gorong kah atau dari gelapnya air dari kali atau seperti apa Pak? Jadi terutama itu adalah banjir ini yang menyeluruh itu, yaitu pertama adalah kesadaran daripada masyarakat. Kenapa saya katakan masyarakat? Karena membangun beliau itu, masyarakat itu tidak menghiraukan atau tidak mengabaikan drainasenya, main bangun-bangun saja, sehingga air itu tidak punya jalan. Nah, itulah penyebabnya. Dan yang kedua memang yaitu dari industri. Industri ini memang juga kurang begitu perhatiannya terhadap lingkungan. Contohnya seperti di PGP itu kan kecil sekali, sehingga itulah menyebabkan. Dan masyarakat membangun rumah juga yaitu berdempet-dempet tanpa memperhatikan drainasenya. Inilah penyebabnya. Dan kemudian yang untuk Kerowok khususnya itu, yang setiap ada banjir pasti hujan, itu adalah memang yang dulunya serapan air itu puluhan hektar, sekarang diurug. Nah, sehingga air tidak punya tempat, ngamuklah air itu ke masyarakat, ke warga, mencari tempat, sehingga kerendamlah masyarakat itu. Dan itu alhamdulillah kemarin sudah kita temukan solusinya, dan insya Allah Pak Wali juga langsung kemarin berkunjung, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita tidak banjir lagi, karena akan dibuatkan pintu air di Gurung Dawe, dan kemudian saya ajukan pembuatan kali dari Pabuaran sampai ke Kaliwadas, sehingga air tidak dari kemana-kemana, yaitu ada di dalam kali tersebut. Itulah mungkin. Untuk Pak Menduk sendiri Pak, di kelurahan ini berapa titik Pak rencananya? Oh, itu kan sekarang baru Musren. Artinya memang setiap RT pasti ada itu, paving block itu.